baru saja Satreskrim Polresta Tangerang mengungkap kasus terhadap perbuatan menaruh barang berupa botol kemudian diisi cairan. Dikumpulkan oleh orang yang diduga dan memang terbukti menaruh barang itu, dia pekerjaannya adalah pemulung. Dia menemukan barang-barang ini kurang lebih 2 minggu yang lalu, dan dia baru dapat ide tadi malam untuk membuat merakit barang-barang itu yang tujuannya adalah awalnya iseng. Karena jengkel terhadap perusahaan ini, sudah berkali-kali melamar pekerjaan, kurang lebih 2 kali, itu ditolak. Kita masih terus melakukan penyelidikan terhadap perbuatan saudara B ini. Jika nanti unsurnya terpenuhi, maka kita akan tingkatkan ke penyidikan. Karena akibat perbuatannya ini, lingkungan sekitar kawasan industri Millennium di Cikupa ini sudah resah dengan adanya temuan benda ini yang ditaruh secara sengaja oleh saudara B.